Bun, ayah sudah bilang Arya ini harus jadi dokter. Biar kehidupan kedepannya itu akan lebih baik kalau jadi dokter. Itu kan kehidupannya Arya ya. Biarin aja dia milih apa yang dia suka. Dia kan biasanya nulis. Nulis lagi. Ayah jadi dokter untuk kebahagiaan kalian. Kalau Arya tidak jadi dokter, malu ayah. Apa yang bisa dihasilkan dari nulis? Dasar. Urus saja anakmu. Gak apa-apa, Nak. Gak apa-apa, Bu. Ibu ingat sekali waktu kamu gambar ini. Usiamu masih 10 tahun. Waktu itu kamu berjanji sama ibu kamu ingin jadi anak yang kuat. Cita-cita kamu adalah ingin melindungi ibu. Tapi kenapa, Nak? Kamu ingin meninggalkan ibu sendirian. Maafin Arya ya, Bu. Arya takut membebani ibu.
Semenjak ayah sama ibu pisah, ibu berjuang sendiri buat Arya. Arya takut, Bu, cuma jadi beban buat ibu. Dan belum bisa banggain ibu. Maafkan ibu ya, nak. Semenjak ibu pisah dengan ayah kamu, ibu kurang memperhatikan kamu. Ibu sibuk mencari uang sendiri. Itu demi kita berdua. Memang capek rasanya. Tapi kalau lihat anak ibu ini, capeknya jadi hilang. Arya, sekarang ini hanya kamu satu-satunya harapan ibu untuk ibu tetap kuat. Jadi ibu minta tolong ya nak, jangan lakukan seperti ini lagi. Ibu paham, tahun ini adalah tahun yang berat buat Arya. Tapi ibu yakin dan percaya bahwa Arya bisa melewati semua ini. Jangan menyerah dan terus semangat ya nak. Maafin Arya ya Bu, Arya menyesal. Iya Arya, sekarang Arya belajar yang rajin ya, supaya Arya bisa masuk ke universitas yang Arya inginkan. Semangat ya nak, ibu yakin kamu pasti bisa meraih cita-cita kamu. Bu, Arya keterima, Bu. Selamat pagi semua. Saat ini saya sedang bersama Arya Eka, penulis muda yang sukses memikat para penikmat novel horor dengan karya-karyanya. Nah, tapi kali ini ada yang beda nih. Mas Arya tidak sedang meluncurkan buku dengan genre horor, tapi justru meluncurkan buku dengan tema kesehatan mental. Nah, kira-kira apa ya yang melatar belakangi Mas Arya dalam menulis buku terbaru ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Sedikit pengantar, pada tahun 2022 kemarin telah diadakan survei oleh Indonesia Adolescent Mental Health Survey yang menyatakan bahwa 15,5 juta remaja Indonesia mengalami masalah dengan kesehatan mental mereka. Dan pada tahun 2018, saya pernah menjadi salah satu bagian dari mereka. Pada tahun itu bisa dibilang menjadi titik terendah dalam hidup saya. Semua masalah datang secara bersamaan, sehingga kesehatan mental saya memburuk. Saya mengalami depresi, gangguan kecemasan, hingga mengalami halusinasi. Dan akhirnya, saya memutuskan untuk mengakhiri hidup saya. Namun, sebelum saya melakukan hal tersebut, ada satu momen tak terduga, di mana momen ini bisa dibilang menjadi titik balik dalam hidup saya. Pada saat itu, saya menemukan alasan untuk kembali menjalani hidup, dan saya menemukan sesuatu untuk diperjuangkan. Sehingga, menurut saya, sudah menjadi kewajiban saya sebagai penyintas masalah kesehatan mental untuk membantu teman-teman yang melalui masalah yang sama seperti saya. Dan dengan buku ini, saya berharap kepada teman-teman pembaca agar bisa lebih peka terhadap lingkungan dan teman-teman lain yang mungkin mengalami kesulitan dengan kesehatan mental mereka. Dan untuk teman-teman yang sedang mengalami kesulitan yang sama dengan saya berharap teman-teman bisa segera menemukan tujuan dan berjuang kembali melanjutkan hidup. Assalamualaikum, Nak. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Gimana launching bukunya? Lancar? Iya, Alhamdulillah. Lancar kok, Bu. Alhamdulillah. Sudah lama kamu nunggu kesempatan ini kan launching buku. Akhirnya kesampaian juga, ya? Iya, Bu. Ya udah, cepat pulang. Tadi Ibu sudah masakin masakan spesial buat kamu. Iya, habis ini saya pulang kok. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Thank you.